Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Dan pendengar RRI, kami juga ajak Anda kembali untuk menyimak informasi terkait dengan cuaca bersama perakirawan BMKG Altari Kupang, ada Frankie Faut. Selamat pagi, Kak Frankie. Selamat pagi, Kakak. Iya, silakan informasi cuaca untuk edisi 4 September 2024. Oke, baik, selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur tanggal 4 September 2024. Pada pagi hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari cuaca cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Manggarai Barat. Untuk malam hari cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Malaka dan potensi kabut di wilayah Manggarai. Dan untuk dini hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di wilayah NTT berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan suhu udara di wilayah Manggarai Ngada dan wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 27 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 46 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini yang pertama waspada potensi angin kencang di wilayah TTS, wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, dan sebagian Pulau Sumba. Dan untuk peringatan dini yang berikut, waspada potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan berikut kami juga akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khusus wilayah ND. Pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang hari umumnya cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan untuk dini hari juga cuaca umumnya cerah berawan, dengan suhu udara di wilayah ND berkisar antara 17 hingga 28 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Frankie. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih. Pagi. Masalah kekeringan.